What's up gamers, balik lagi sama gue Kimo di game Mobile Legend. Ya jadi sorry banget udah lama banget gue nggak bikin video karena beberapa minggu kemarin, beberapa bulan kemarin itu gue bener-bener sibuk banget ngurus acara di kampus gue dan ya waktunya jadi padet banget gitu guys, nggak sempet record-record atau live streaming juga jarang. Jadi kemarin itu hari Minggu kemarin tanggal 6 Mei acaranya udah selesai dan mungkin gue bakalan sering upload lagi, bakalan sering live lagi. Jadi ya thank you banget buat yang udah nungguin. Dan di sini gue mau record skin Gatot Kaca. Kemarin itu ada event free skin dari Mobile Legend, tapi kalian harus nyelesain questnya setiap hari nih, dapetin ini. Dan ini gue bisa dapetin skinnya cuma dalam waktu 2 hari sih guys kemarin, dan gue udah dapet ini si Gatot Kaca. Dan ya menurut gue ini keren banget ya si Gatot Kacanya. Mana nih Gatot Kaca, di mana sih, oh di tank ya. Nah ini keren banget, ini bener-bener beda banget dari skin Gatot Kaca yang sebelumnya, ya kan. Gila keren banget sih, celananya itu Indonesia banget gitu guys. Nih kalian lihat deh, kainnya tuh kain tuh Indonesia banget gitu loh. Jadi nggak usah banyak cincong lagi, kita langsung coba aja di ranked match. Ini gue main bertiga sama si Dawa sama Hilmi. Jadi ya ayo kita langsung gua aja. Ayo guys ya Mi. Oke. Okay. Wah gue first pick lagi. Wah ntar tukeran sama gue ya Wak. Wak. Masa Gatot Kaca duluan? Kocak. Tukeran Wak ntar Wak. Oke. Okay. Kita pakai Gatot Kaca guys. Semoga menang. Soalnya Gatot Kaca lagi bisa dibilang bukan metanya dia ini. Jarang dipik. Jujur gue jarang pakai Gatot Kaca, jadi kalau misalnya para kocak mainnya malumin ya kan. Gatot Kaca dari Indonesia pak? Lah emang dari mana anjay? Bukannya dari Bali. Bali Indonesia kocak. Bali bukan Indonesia goblok. Tapi dari Bali kan? Gatot? Gatot Jawa lah pak. Oh Jawa. Iya. Enggak tahu dah. Gua masih apa gua? Gua main Mi, gua main Mi. Lah main Sensin. Gila keren ya Mi ya, skinnya ya Mi. Kok jalannya gitu ya, Pak ya? Keren anjir. Tuh kalau mukul dapat petir-petir ya tuh. Lihat guys, kalau mukul dapat petir-petir ya. Wih, gila. Keren parah. Kita lihat skill satunya guys. Buh. Enggak ada bedanya ya, ada bedanya enggak? Gak tau, gue gak perhatiin sama Gatot Kaca. Ya, ya kocak, kocak. Cepet Mi. Cepet anjay. Ah. Ya elah, tuh kita ketinggalan creep kan. Oke okay. Gue mau bikin sepatunya magic. Soalnya baik banget yang magic mereka. Yang gak magic cuman siapa les. Wah serba salah sih ini. Mending gue sepatunya armor aja dah. Mi jangan takut Mi sama Angela Mi. Aduh gak dapet Mi. Sakit 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 sakit. No. Waduh sakit banget anjir. Wah gila mati gue. Sakit banget early game yuk mereka. Susah ya emang kalau lagi apa kalau kita pakai hero yang lagi bukan metanya tuh susah gitu. Sekarang tuh yang lagi bagus tuh jauh head bener-bener dah. Aswa. Sekarang gitu anjir. Kalau pakai ulti jadi kameranya gerak. Nih. Tuh. Tuh. Wih keren. Pusing sih tapi gua. Enggak terbiasa. Awas-awas siapa diginya nggak kelihatan di mana? Oh ini dia nih. Aduh kena dong. Weh, apain tuh dia? Diginya masih ada ulti nih. Ya elah, ada ulti digi cu. Oke, wih, lihat skill gue tuh. Keren anjir. Ini nih.
Woi, Cyclop. Ih, Cyclopnya bener-bener lihat dah. Sumpah Cyclopnya ngapain sih? Ini Cyclop. Ini nafsu banget dah. Gak diambil loh, nggak mau diambil. Dia lebih mementingkan kill anjir. Oh, sas, lindungin. Mau kemana lu? Mati. Pas sekali. Lewat suara. Ada digi soalnya. Ya lu. Aduh, oh iya skill 2 juga enggak bisa ya. Kok ada ultinya digi. Nice, maju. Lo. Nice. Awas. Slow banget anjir. Oke, udah jadi cross helmet. Kita bikin blade armor. Karena skill 2-nya kata kaca itu kan efeknya hampir sama kayak blade armor. Nih, let's go. Wah, cabut wah. Mati anjir. Pantain mi. Nice. Mana? Mi sabar mi. Diginya. Oh, digi udah ulti. Woi, dapat kill dong. Nice KS. Apa ini? Wih, anjir nggak kena. Coba kena tuh nggak kill gua. Tor. Ada buff wak di sini wak. Wak, sini ada buff. Padahal kita belum ngeliat, belum merhatiin ultinya kayak gimana ya. Tadi buffnya Cyclops gua ambil aja ya, sorry. Ya mantap sih skill 2 aja nih, ada kayak tuh, ada gituannya tuh. We. Ya gak kena siapa-siapa dong. Udah pada hilang musuhnya. Rame banget. Mi. Tolong saya, Mi. Wah, gila. Bocor anjir darah gua sama Leslie. Nice. Mati. Mati nih bisa. Bisa mati nih dia. Ih, enggak diterusin. Udah mau hidup diginya. Mi. Hilmi diem aja, Wak. Wah, Hilmi DC nih kayaknya. Hilmi DC nih kayaknya. Mi. DC nih dia. Gua ambilin dulu, guys. Lumayan duit. Pak. Apa DC ya? DC gaming nih, Pak. Ya udah cepat login. Sabar. Tunggu, Pak. Ya, kena siapa-siapa. Kena nih. Mati lu. Sakit banget. No. Hancurin please tower-nya. Ya, enggak kena itu dia. Lu tuh lihat. Wah, gila. Kena semua tuh tadi sama skill 2 gua. Ya, enggak kena. Susah ya, guys. Aku tuh gini. Enemy has been slain.
Sekali pukul anjir tower. Oke. Udah blade armor lagi nih, tapi darahnya sekarat. Dari gue sekarat. No, balik. Nice, menang. Gila, 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 gila. Susah anjir pakai Gatot Kaca. Soalnya bukan metanya dia, guys. Ya, udah, jadi sampai sini dulu videonya. Thank you banget yang udah nonton. Buat skinnya keren sih. Karena beda banget dari skin Gatot Kaca yang sebelumnya, dan dari skin yang basicnya itu juga beda banget. Jadi bener-bener kelihatan gitu kalau skinnya tuh bener-bener kelihatan gitu loh. Jadi, ya udah, thank you banget semua yang udah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.